lanjut guys di part 2. Di sini ada permainan laser guys. Ini permainan laser, dalamnya gelap. Kita bisa bermain pasir juga untuk anak-anak, guys. Guys, untuk anak-anak ada mainannya nih, pasir kinetik. Yeah. Guys, permainan ini seperti kora-kora di Dufan. Lihat adik saya ketakutan guys, saya aja sampai naik 2 kali. Kurang mas. Keberatan. Seru banget. Mau naik lagi nih kapalnya nih guys. Seru loh. Seru banget. Bukan muntah ya. Tapi muntah. Hai Kemo. Ngomongnya kayak gimana suaranya? Saya kira gigi untanya palsu, guys. Maklum ya, guys, gak pernah lihat unta. Saya pasti menang. Tidak mungkin. Guys, ini arena bermain untuk anak-anak. Ada prosotannya, kamu bakal keluar dari sini kayak saya nih, guys. Lagi. Adik saya ditabrak, guys.
Guys, saya haus, saya mau cari es aja. Di sini banyak pilihan menu makanan. Guys, bayarnya pakai kartu ini ya yang ada gambar dinonya. Ini es krim kepal Milo. Ambil sebelah kanan sisi Anda untuk menuju 3 dimensi aquarium, Dino, Aztec, dan Dino Negara. 3 dimensinya lewat sebelah kanan sisi Anda. Wah, ternyata tempatnya luas banget, guys. Sekarang kita menuju aquarium 3 dimensi. Kacamata 3D baru bisa lihat kehidupan di bawah laut. Guys, saya mau pakai merupakan salah satu dinosaurus yang berenang. Layarnya panjang mencapai 8 meter dan kepalanya kecil. Elasmosaurus menggunakan layarnya yang panjang untuk mengejutkan mangsanya. Mamalodon merupakan nenek moyang dari paus Bali. Paus Bali mempunyai tunang penyaring untuk menyaring makanan dari air. Fosil mamalodon yang ditemukan para arkeolog tidak ditemukan adanya lalai. Para ilmuwan berpendapat bahwa celah antara gigi atas mungkin terdapat lalai, sehingga makhluk ini dapat menyaring makanan hanya dengan menggunakan giginya. Selain itu, terdapat jenis-jenis ikan yang hidup sebelum zaman dinosaurus, seperti ikan beraham natostomata, ikan berulang atau ikan dan ikan yang dapat bernapas. Terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga subjek berkami dapat memberikan pengetahuan dan kewasan Anda. Silakan melanjutkan berikutnya ice cream dan Nah, di sini kita bisa lihat manusia purba. Thank you.
Saya foto dulu ya. Banyak patung-patung dinosaurus, kita bisa berfoto. Di sini jenis hewan-hewan yang pernah hidup di Ice Age. Saya mau foto dulu ya guys. Saya takut guys sama hewan purba ini. Like and subscribe ya guys. Terima kasih ya sudah menonton.